Baik, Hani, kita akan berjeda seketika bersama dengan rakan penyampai kita di Terengganu yang nak membawakan perkembangan dari Terengganu untuk kita bawakan berkenaan apa yang dilakukan berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan bersama dengan rakan penyampai kita. Azrul Faizal Jusoh di sana. Baik, teruskan. Di studio dan kini saya berada di Balai Kota Terengganu bagi memberi perkembangan terkini dengan hari yang kelima memasuki hari ataupun Perintah Kawalan Pergerakan dari Bandar Balai Kota Terengganu. Dan hari ini juga kita akan nantikan informasi yang terkini dengan larangan ini. Dan apapun untuk yang bersama kami, kami ucapkan terima kasih terus berada di rumah pada waktu ini. Dan kita juga nak tahu perkembangan terkini untuk hari yang kelima pada hari ini untuk Perintah Kawalan Pergerakan ini. Kita akan bersama dengan Ketua Polis Terengganu, itu yang kita hormati Datuk Rosli Cik, akan memberi gambaran penuh untuk langkah pencegahan ini. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Datuk, kita nak tahu juga untuk informasi penonton kita untuk di Terengganu, mungkin perkembangan dan perintah ini macam mana? Kita dah masuk hari kelima, apakah yang boleh kita simpulkan, Datuk? Baik, selepas lima hari dilaksanakan, kita ada nampak ada perubahan peningkatan dalam pematuhan lah. Sehingga pagi ini pematuhan telah mencapai 90%. Maknanya masyarakat telah sedar. Masyarakat telah sedar bahaya penyakit berjangkit ini. Dan pergerakan pun kurang. Dan untuk makluman juga, semalam saja, tempoh semalam 24 jam kita ada mengadakan 53 sekatan jalan raya di seluruh negeri Terengganu untuk menyekat pergerakan orang-orang awam dan mehadkan pergerakan orang awam. Ya, Tok. Semalam mungkin kita tak tahu akan mempunyai hari ini akan memulakan untuk perintah ini kerjasama antara PDRM dan juga ATM. Mungkin itu macam mana, Tok? Ya, terima kasih sekali lagi kepada ATM yang sudi membantu PDRM dalam melaksanakan dan menguatkuasakan PKP ini. Dan di Terengganu ini kita mendapat bantuan lebih kurang 382 orang. Pelaksanaan tugas akan berjalan pada tengah malam ini. Tengah malam ini 12.01. So ini hari belum ada lagi sebab bantuan dia datang daripada banyak tempat. So untuk penyelarasan tempat tinggal dan sebagainya memakan masa. So malam ini insya-Allah pukul 12.01 akan dilaksanakan. Maknanya dalam aspek sekatan jalan raya di mana kita mengatakan 3 polis, 3 akatan tetera ATM. Kalau Snapchat, 2 polis, 2 ATM. Jadi, Datuk, mungkin bila dah kita dah bersama dengan ATM PDRM ni, mungkin jangkaan Datuk dah mungkin akan memenuhi sepenuhnya perintah ini mungkin? Saya menjangkakan aspirasi pucuk pimpinan untuk mencapai 95% tu insya-Allah tercapai. Insya-Allah tercapai dengan adanya kehadiran ATM dan juga inilah yang lain-lain agensi seperti Rela pun kita ada bantu minta bantuan dan juga APMM. InsyaAllah kita boleh capai. Okay, Tok, mungkin sikit nasihat terakhir, Tok. Nasihat saya berkenaan dengan penyakit-penyakit atau epidemi ini, minta orang awam di luar tu patuhilah. Stay at home. Stay at home. PM sendiri dah cakap, stay at home, kita stay at home. Kalau nak keluar beli barang-barang keperluan, bahan-bahan makanan ni, janganlah pergi ramai-ramai. Seorang cukup. Tak perlu bawa isteri, tak perlu bawa anak-anak. Seorang cukup. Dan pakailah mask. Pakailah mask dan jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Di samping itu, kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wataala semoga epidemi ini berakhir secepat mungkin, insyaAllah. Terima kasih, Datuk, bersama kami di SPM. Jadi itu yang terkini dari Terengganu untuk Perintah Kawalan Pergerakan ini. Jadi kita nak nantikan antara masa ke masa untuk perkembangan terkini yang berkaitan kami di Terengganu. Jadi terus kembali ke sukas di studio, silakan. Okay.